Winona akhirnya mengikuti jejak sang kakak, Nikita Willy, dalam berkarir di dunia hiburan. Namun penampilan gadis yang kerap disapa Nona ini kini telah berubah. Ia tak ingin tampil tomboy. Nona mengaku mengubah penampilan menjadi lebih feminim sejak terinspirasi dari penampilan sang kakak. Lantas, benarkah Nona tampil feminim sejak ditertawakan Reski Aditya? Aku ngelihat kakak Iki sih pertamanya, kayak dandannya kan cewek banget. Waktu itu kan aku pakai celana pendek, rambut pendek. Sekarang udah pengen coba jadi perempuan. Enggak pernah ngeledek, orang enggak suka ngeledek. Enggak apa-apa, aku tahu dari Nona lagi masih jadi atlet. Jadi aku jadi tahu metamorfosisnya. Jadi aku tahu banget gitu. Jadi perubahannya gitu deh. Perubahan penampilan Nona yang terlihat lebih feminim dan cantik membuat Nikita bahagia. Nikita berharap penampilan baru Nona di usia 15 tahun diimbangi dengan tingkah laku yang lebih feminim lagi. Senanglah lebih dewasa, jadi dia berubah image dirinya sendiri gitu. Mungkin tomboynya udah cukup sampai 14 tahun aja gitu, dan 15 tahun mungkin dia pengen lebih feminim, lebih pacaran. Tutur katanya berarti semuanya gerak-geriknya harus lebih sopan kan, lebih perempuan.